Wih, meletup, 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 meletup. Wih. Ya, dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aduh, hai Kak Ira, masak apa? Kita masak ni awak. Masak apa ni? Favorite Pak Azad. Dengan anak-anak. Aduh, meletup pula. Dia tak bertenang lagi lah minyak ni. Dia belum bertenang. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Tepahankan api dulu. Suruh dia bertenang dulu ya. Biar minyak tu bertenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Letak pula ada air ni. Lagilah. Dah. Kan? Ira boleh tak share panjang rambut? Sebab anak saya rambut panjang gini. Cuma sekarang gugur. Boleh. Kejap lagi ya. Sebab TikTok sekarang ni susah lah awak. Dia kan. Entahlah tak macam sebelum ni. Lepas tu kan semua orang memang cakap benda sama. Bila kita buka beg kuning kan. Dia akan drop view tu. Tak tahulah kenapa TikTok ni. Sombong kan TikTok ni sekarang. Dia tak bagi kita bisnes kot. Kan? Mula-mula je dia suruh kita bisnes. Lepas tu dia tak bagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia tak bagi dah. Sebab dia dah tak ni dah. Tak support dah. Mungkin. Mungkin. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Korang masak apa hari ni? Salam Jumaat. Assalamualaikum Kak Ira. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masak kari. Nampak kan tu? Terdekatkan sikit. Masak kari apa kari sardin. Saya masak kari kaki ayam. Oh. Pakai santan apa? Santan saya tak kisah, santan kotak je. Sebab santan sekarang saya beli yang dalam paket tu kan. Tak macam dululah. Dia macam campur air banyak kan? Kara sedap ya. Sebelum ni saya pakai kara. Saya sebenarnya kalau apa tu orang kata kalau yang kotak tu saya tak kisah. Saya tak kisah. Kara pun boleh apa-apa je. Macam bagi saya apa-apa pun boleh. Sebab dia sama je. Masya-Allah sedapnya bau. Kan? Kan macam korang boleh bau je.
Saya tengok apa santan apa yang ada. Ah, ayam brand yang ada. Bolehlah, kan? Nenekku pahlawanku. Pantang mundur nasihatiku. Bila gugur satu. Akan tumbuh 10,000. Kita tutup dulu sebentar supaya kentang tu empuk cepat. Mana Pak Azad? Pak Azad belum balik. Ira pandai masak umur berapa? Tak ada. Saya lepas kahwin baru pandai masak. Sebelum tu saya tak minat masak pun. Janganlah suruh saya masak. Boleh bergaduh. Kan? Kita tutup dulu bagi kentang tu empuk betul-betul. Jom. Masak ayam kari ke? Tak. Saya buat apa tu? Gulai apa kari sardin. Mula-mula masak teragak-agak tak? Ada. Itu normal. It's okay. Memang normal. Kita memang apa-apa kita buat kita kena trust the process. Kita kena lalui proses tu. Tambah betik. Kenapa tambah betik? Tak nak. Anak semua makan kari ke? Yes. Tapi yang tak berapa suka tu yang anak bongsu saya. Dia suka makan kering. Dia tak berapa suka makan kuah, kari. Dia tak suka. Yang paling suka kari tu, Amisha. Ikut bapak dia. Betik muda letak kat dalam kari. Kalau betik muda, saya rasa masak lemak yang sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Betik sedap juga Ira rasa macam oh ya ke? I see. Saya tak pernah try tapi mungkin nanti kita try. Saya pun kalau tak buah dalam kari, gulai-gulai saya kurang. Hai Kak Ira. Hai. Biarlah dia masak pun nak makan sendiri. Ya betul. Siapa tu? Dia cakap apa? Mesti dia carutkan kita kan awak? Biasalah tu. Kari ayam, Oh dia kata, yelah tak apalah. Biarlah dia nak berkata apa-apa pun, itu hak dia. Kan, bagi saya simple je. Orang nak cakap apa, baguslah itu hak dia. Masing-masing kan punya hak.
Tak payahlah kita nak fikir tentang apa orang kata, kan? Kalau saya simple je dalam life saya ni. Tak payahlah aku nak fikir apa orang cakap. Buat apalah aku nak pening-peningkan hidup kau kerana nak memikirkan apa orang cakap. Tak ada pemegang periuk tu dah. Dah tercabut. Pairing dengan lauk apa lagi? Saya mungkin buat ayam goreng, telur dadar. Macam kena ada sambal kan? Baru sedap. Mungkin sambal belacan kot. Nyanyi kau yang ku sayang. Cintaku hanya untuk dirimu yang ku sayang di hatiku. Sebenarnya aku cinta mati, tapi kau tak pernah mengerti betapa besar cintaku ini. Ku harus bagaimana mendapatkan kamu, ku harus bagaimana untuk jadi pendampingmu. Tuhan tolonglah aku, cintaku dari hati dan tak akan terganti. Walau Ira dah tak buat sambal bilis ke? Hanya masak tu. Ha, betul juga kan buat sambal bilis. Dah hampir seminggu saya guna rambut. Terima kasih Intan Nadia. Masya Allah. Aku kedepi benison nyanding awakmu kabel coro tak lah kau ni nganti gunung tak lewati. Malah kau wera ngerti rosa tresnuku iki sak tenane aku set nyong ngeteni kau inti mati. Dupa puja ni ngati datang kepadaku. Janganlah kau ragu terima cintaku. Rasa cinta ini takkan pernah pudar sampai engkau tersadar bahawa kau juga cinta kepadaku. Ah, itu rap dia dalam bahasa Jawa, Jawa. Ah, pergi tengok sekarang dekat YT. Korang, korang apa tekan kat situ, cari kau yang ku sayang, Ira Syazira, nanti keluar. Cintaku hanya untuk dirimu. Ah, panas! Oh. Yang ku sayang di hatiku. Sebenarnya aku cinta mati, tapi kau tak pernah mengerti betapa besar cintaku ini. Ku harus bagaimana mendapatkan kamu, ku harus bagaimana ku jadi pendampingmu. Tuhan tolonglah aku, cintaku dari hati dan tak akan terganti. Walau berjuta rintangan kan tetap ku hadapi. Masak apa tu? Masak kari sardin. Sekarang saya buat, saya dalam proses nak tunggu apa tu? Ubi kentang tu empuk. Wah, sedap sungguh. Sorry Ira. Terima kasih. Masya-Allah. Kalau dalam lagu kau yang ku sayang tu, itu lagu saya bawa lagu Koplo Remix. Koplo Remix. Nak dengar tak? Eh, tak apa ke kalau saya pasang lagu kat sini? Kena violation tak? Maintain muda remaja lah kak. Gitu. Maju-manju-manjah tak? Saya pakai shampoo kat Ira. Alhamdulillah korang gugur. Masya Allah. Terima kasih. Nur Suhaila. Thank you tak support kita. Kalau saya pasang lagu, dia violation tak korang? Ke tak? Nak pasang lagu tak? Violation tak? Lamalah tak dengar kecek Kelantan. Ha Allah, pasang lagu kau yang ku sayang. Ah, dia tu tak? Tak, okey. Kita pasang lagu lah ya. Kita pasang lagu kau yang ku sayang, boleh? Yeah.
Ni lagu dia. Ding ding ding. Cintaku hanya untuk dirimu yang ku sayang di hatiku. Sebenarnya ku cinta mati, tapi kau tak pernah mengerti betapa besar cintaku ini. Ku harus bagaimana mendapatkan kamu, ku harus bagaimana menjadi pendampingmu. Tuhan tolonglah aku, cintaku dari hati dan tak akan terganti. Walau berjuta rintangan kan tetap ku hadapi. Yang ku sayang. Sebenarnya ku cinta mati. Belum lagi. Sikit lagi. Masih keras. Aku kudu piye, dan iso nyanding awak muka becoro tak lakoni nganti gunung tak lewati. Malah kau era nyerti, rosa tersnoku iki, sak tenane aku setnya ngeteni. Abah saya telefon. Hello, set ke apa? Kat rumah kena masak. Dah lah, ia tunggu abah call. Ingatkan nak pergi kubur dia. Oh. Buat apa? Ah. Ah, okey. Kenapa dia tak jadi pula? Lah. Kau hasam. Haa. Kau hasam. Iyalah. La ilah ilah lah. Okey lah. Haa. Ya. Abang. Tak apa. Okey. Apa ni? Okey bah. Abah kat mana rumah? Abah datang bila? Okey bah. Dia belum balik kan? Minggu ni. Dia kata nak datang. Dia kata nak datang. Okay, bye. Love you. Terima kasih, Noah Malina. Dah lembut. Dendam suan ingati, nanti rambut memutih. Sayangku takkan mati, tak jogo sak lawas eh. Rosso tresno kang suci, aku mung iso nyawang naning ra iso duwe ni. Yang ku sayang di hatiku. Sebenarnya ku cinta mati, tapi kau tak pernah mengerti betapa besar cintaku ini.
Sebenarnya aku cinta mati, betapa besar cintaku ini. Ada orang. Okay, sekarang dengar lagu lain pula. Tajuk lagu ni adalah Sigh. Jaga cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kau tinggal pergi, diriku di malam sepi. Wow, sedap mah. Dengar telah ritihan hatiku. Sang, merindu aku panggil namamu. Sang, andaikan engkau dapat mengerti aku di sini. Menanti dirimu. Kejap eh, nak buat video. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita buat, tada! Gulai sardin. Okay. Ikan sardin macam biasa kita dah goreng dulu. Yummy. Okay, hari ni kita buat, tada! Gulai sardin. Okay. Oh, tadi kita pasang balik lagu Sai. Apa yang kini ku rasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Diriku di malam sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Sai, andaikan engkau dapat mengerti aku di sini. Menanti dirimu. Mungkin suatu saat nanti dirimu akan menyadari betapa sakitnya aku ini. Karena kelakuanmu tak mudah bagiku untuk melupakan dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Sang, merindu aku panggil namamu. Yap. Hai. Menanti dirimu. Aku coba untuk melupakanmu, namun aku tak mampu. Yeah. Kan terus sakiti aku. Oh, oh, say, merindu aku.
akan mengerti. Kita letak gula sikit je bagi balance rasa dia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku di sini menanti dirimu. Enak kok. Bestnya jadi si rumah. Ya ke? Dah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Ya, Kari Sadin. Sedap lah. Dah, done.